Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat VDI Gaming. Gimana kabarnya semua? Semoga sehat selalu ya. Nah di kesempatan kali ini saya akan memberitahukan bocoran event karena Free Fire terbaru. Nah, sebelum lanjut ke videonya, seperti biasa alangkah baiknya kalian bisa klik tombol like, subscribe lonceng notifikasi dan juga share video ini ke teman-teman kalian. Oke. Okay? Nah, ini kita langsung saja ya masuk ke videonya yaitu nanti saya akan memberitahukan beberapa bocoran event yang akan di dire riliskan di server Indonesia dan juga bocoran event dari server luar negeri atau lebih tepatnya ini saya akan memberitahukan beberapa bocoran updatean terbaru ya jadi silahkan kalian bisa langsung saja tonton video ini sampai selesai dan jangan di skip skip karena nanti saya akan memberitahukan beberapa bocoran seperti emote terbaru spesial OP 44 game Free Fire terus ada juga bocoran untuk Evo Katana Lopi terbaru, lalu ada juga bocoran untuk bandel Kaisar Hantu, dan juga bocoran-bocoran yang lainnya. Nah jadi kita langsung saja ya Seperti biasa cek-cek dulu untuk event-event Yang sudah dihadirkan di server Indonesia Sebenarnya untuk event-event di server Indonesia itu sudah dihadirkan dari kemarin ya Salah satunya event Mecha Drake Dan juga ada event emote gratis itu ya Untuk mode zombie Nah itu siapa di antara kalian yang sudah mendapatkan emot zombie gratis? Silahkan ya kalian bisa komentar di bawah. Nah jadi ini tanpa berlama-lama lagi nih ya kita langsung saja masuk ke bocoran yang pertama. Yaitu ada bocoran Evo Katana Lobby terbaru yang akan diriliskan Nah ini kalian bisa lihat ya Ini adalah bocoran Evo Katana Lobby terbaru Dan pastinya yang pertama kalian tanyakan itu kapan bang tanggal rilisnya di server Indonesia Nah untuk tanggal rilis resminya itu saya belum dapat bocorannya Tetapi jangan khawatir ini saya bisa perkirakan Kemungkinan besar untuk Evo Katana Lobby tersebut itu akan diriliskan di bulan depan ya Atau bisa disebut juga di bulan Mei 2024 Karena kenapa? Karena kalian bisa lihat sendiri Itu di katana lobbynya ada tulisannya adalah paradox Nah itu adalah salah satu untuk katana lobby Atau evo katana lobby terbaru Yang temanya itu sama ya Dengan evo bundle the paradox Nah jadi karena untuk evo bundle the paradoxnya itu akan diriliskan di bulan 5 atau di bulan Mei. Jadi ada kemungkinan besar untuk katana lobby tersebut atau Evo katana lobby tersebut itu juga akan diriliskan di bulan Mei 2024. Nah itu untuk katana lobbynya itu memiliki dua efek ya Karena ini adalah salah satu evo katana lobby Itu ada yang warna ungu ya Itu keluar sayap ungunya juga Lalu ada juga yang warna kuning emas itu ya Keluar, keluar sayap emasnya Nah itu kalau kalian eliminasi Tadi ada efek eliminasinya ya Jadi menurut kalian Bagus atau tidak Untuk Evo Katana Lobby terbaru tersebut Bagi kalian yang pengen Lebih mengeceknya atau lebih Mendetail kalian bisa cek saja Di wishlist saya Karena di wishlist saya itu nggak hanya Evo Katana Lobby Doang itu ya Ada bocoran item-item atau hadiah-hadiah Updatean terbaru Salah satunya ada karakter Snowell lalu ada juga untuk HP tuh ya, Hyperbook Inferno, ada juga karakter Tala itu ya dan bocoran update yang lainnya. Kalian bisa langsung cek saja di Wislist Game Free Fire saya. Untuk ID-nya pastinya kalian sudah pada tahu ya, karena biasanya saya share juga ke kalian. Dan saya mohon kalian bisa bantu like juga ya untuk profil Free Fire saya. Nah jadi ini seperti biasa ya sebelum lanjut ke bocoran yang selanjutnya Bang Fede mau rekomendasikan nih tempat top-up murah aman cepat dan terpercaya pastinya kalian bisa top-up di sini Kedai voucher tempat top-up murah aman cepat dan terpercaya pastinya ini ya kalian bisa langsung search di Google namanya adalah Kedai voucher atau kalian bisa langsung klik Link yang ada di deskripsi Nah untuk Kedai voucher sekarang tampilannya itu sudah baru itu ya mantap sekali dan sekarang Nah, itu juga banyak promo eksklusif untuk kalian yang pengen top up game yang lainnya itu juga banyak sekali itu ya pilihan gamenya, semisal kalau kalian pengen top up game Free Fire itu caranya cukup mudah, kalian masukkan UAT kalian, lalu kalian bisa pilih nominal top up diamond yang kalian inginkan, itu pilihannya juga banyak sekali, dan murah-murah pastinya, nah setelah kalian memilih nominal top up diamond yang kalian inginkan, kalian bisa pilih juga untuk metode pembayarannya sangat lengkap sekali, ada QRIS e wallet dan yang lain-lain dan sekarang Bang VDA juga sudah punya untuk kode promo kalian bisa masukkan kode promo dari Bang VDA jangan sampai kehabisan untuk kode promonya itu adalah kedai VDA FF. karena setiap harinya itu cuma untuk 100 orang ya Nah setelah kalian memasukkan kode promonya kalian bisa masukkan nomor WhatsApp konfirmasi pembayaran dan otomatis nggak ada satu menit untuk top up diamond Bang VDA ini langsung masuk ke game free fire nya jadi Langsung saja kalian bisa top up di kedai voucher.com Dan jangan lupa juga kalian bisa masukkan kode promo dari bank VDA Yaitu adalah FF ya Jadi langsung saja top up sekarang Nah itu ya Jadi silahkan bagi kalian yang mau top up Silahkan kalian bisa top up di kedai voucher Nah jadi ini tanpa berlama-lama lagi nih ya Kita langsung saja masuk ke bocoran yang selanjutnya yaitu, ada bocoran padlet well bundle terbaru. Nah, ini kalian bisa lihat ya, ini adalah bocoran padlet well yang berhadiahkan bundle terbaru. Ya, bandelnya itu seperti itu. Itu saya dapat bocorannya, itu dari server luar negeri atau lebih tepatnya ini dari server Taiwan. Ya, menurut kalian, untuk bandelnya bagus atau tidak, silahkan kalian bisa komentar di bawah karena untuk bandelnya. Nah, itu adalah bundle terbaru ya spesial OB44 jadi sebentar lagi mungkin akan diriliskan juga ya di server Indonesia bandelnya cukup lumayan simpel itu ya kacamatanya berwarna merah hijau lalu ada juga di apa itu ya bajunya seperti ada efek animasi orang jalan itu ya ini bertemakan apa ini ya bertemakan pixel juga sepertinya Nah itu ditaruh di event deadwell ya kalau di server Taiwan untuk server Indonesia mungkin nantinya ditaruh event yang berbeda entah di token ring atau look Royal itu kalian bisa tunggu saja karena ini adalah bandel terbaru jadi pastinya nantinya juga akan dihadirkan di server Indonesia Nah itu jadi silahkan kalian bisa tunggu saja Nah, jadi ini kita langsung saja ya, masuk ke bocoran yang selanjutnya yaitu ada bocoran beberapa emote terbaru. Nah, ini ya, untuk yang pertama ini ada emote menunggangi kuda poni, itu ya sangat lucu sekali. Nah, untuk emote tersebut itu adalah emote boyah pas di bulan Mei. Lalu ada juga emote seperti ini ya, menggunakan sepeda roda satu seperti itu. Menurut kalian bagus atau tidak? Terus ada juga emote basket rifting itu ya seperti ini. Nah ini emotnya lucu juga ini ya, untuk emotnya menurut kalian bagus atau tidak. Selanjutnya setelah emot tersebut itu ada emot eh, apa ini ya? Bermain dengan domba ini lucu sekali itu ya. Dombanya itu digendong seperti itu menurut kalian bagus atau tidak. Lalu ada juga emot the paradox ini ya, emot spesial Evo Bundle. Eh ini Hyperbook ya, Hyperbook the paradox emotnya seperti ini. Nah ini ya, ini pastinya akan dihadirkan saat hyperbooknya itu sudah hadir. Lalu ada juga emot seperti ini, ini adalah emot spesial dari Evo Bundle-nya. Terus selanjutnya setelah itu ada emot seperti ini ya Emot raise your thumb Nah ini mengacungkan jempol itu ya Seperti itu untuk emotnya Terus ada juga emot clap your hands Atau bisa disebut juga emot tepuk tangan Lalu ada juga emot apa ini ya Don't deal Ini nggak setuju ini ya Emot nggak setuju Terus ada juga emot seperti ini Waduh ini emot apaan ini Emot menarik bintang itu ya sangat lucu sekali Terus selanjutnya ada emot gratisan dari mode zombie yang sudah dihadirkan juga di game Free Fire server Indonesia Nah ini adalah salah satu emot gratisan itu ya Terus setelah itu ada emot The Paradox lagi emotnya seperti ini Ini entah nantinya dihadirkan di event apa Pokoknya untuk ke semua emot tersebut itu nantinya akan dihadirkan juga juga di server Indonesia Tetapi pastinya dihadirkannya itu di event yang berbeda-beda Ada yang menjadi gratisan, ada yang menjadi spinan Dan ada juga mungkin yang menjadi bonus top up itu ya Jadi silahkan kalian bisa tunggu saja Pastinya nanti set akan dapat bocoran tanggal rilisnya Tetapi bertahap Nanti kalau sudah ada bocoran resmi rilisnya Nanti saya akan bocorkan kembali ya kepada kalian Nah, itu jadi, silahkan kalian bisa tunggu saja. Nah, jadi ini kita langsung saja ya, masuk ke bocoran yang selanjutnya, yaitu ada bocoran bandel kaisar hantu yang akhirnya diriliskan. Nah ini kalian bisa lihat ya bandelnya itu seperti ini untuk animasinya itu sangat seram sekali itu ya Seperti membawa pedang itu pedang besar sekali dan ditancapkan ke tanah Nah itu pertama itu duduk ya duduk di singgah sana kaisar seperti itu Dan ada aura-aura mistisnya itu ya belakangnya ada bulannya Nah itu untuk bandelnya itu ada bandel laki-laki dan juga bandel perempuan ya Ini saya dapat bocorannya itu juga dari server Taiwan Nah itu diriliskannya di event look royal itu ya Untuk bandelnya itu adalah bandel couple pastinya Nah itu untuk bandel yang laki-laki itu memiliki masker ya Atau topeng wajah Terus saja juga untuk rambutnya itu berwarna biru-biru hijau itu ya Untuk bajunya itu di tengahnya itu di perutnya itu enggak eh, apa itu ya enggak nyambung seperti itu ya Perutnya itu adalah perut api keluar api birunya Nah itu jadi menurut kalian bandel tersebut itu bagus atau tidak Dan bagi kalian yang bertanya bang kapan tanggal rilisnya bang di server Indonesia Nah itu belum ada ya untuk bocoran tanggal rilisnya tetapi Jangan khawatir seperti biasa Karena biasanya di server Taiwan Itu sebentar lagi Kalau sudah diriliskan ya Di server Taiwan Itu sebentar lagi juga akan dihadirkan Di server Indonesia Jadi untuk bundle tersebut Itu sebentar lagi ya Akan dihadirkan di server Indonesia Jadi silahkan Kalian bisa tunggu saja Bagi kalian yang suka dengan bundlenya Kalian bisa persiapkan saja ya Diamond kalian mulai hari ini Nah itu ya jadi untuk semua bocoran kali ini Semoga semua bocoran kali ini cepat rilis semua di server Indonesia Nah berarti cukup sekian ya video kali ini Jika ada salah kata saya mohon maaf Jangan lupa kalian klik tombol like dan subscribe nya Jangan lupa subscribe Bye bye But you're breaking down.